Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat kancing bungkus yang rapi dan cepat seperti ini. Ini ukuran 40, ini ukuran 18 bulat, dan ini 18 gepeng. Anda perhatikan, kelihatan rapi dan sangat menarik. Jadi cek terus video kami, kita akan lihat step-stepnya. Let's go. Bagaimana cara membuat kancing bungkus yang benar-benar rapi dan bagus, bisa diaplikasikan ke baju yang kita bikin. Pertama-tama tentu kita akan memperkenalkan alatnya dan bahan yang digunakan. Ini yang pertama, ini adalah alat press. Ini bisa naik turun, bisa diputar naik turun seperti ini. Nah, oke, alat press. Ini ada lubangnya untuk dudukan matras. Kemudian yang kedua adalah matrasnya. Saya punya 3 matras. Ini matras nomor 40. Matras itu adalah cetakan. Ini matras nomor 32 dan ini matras nomor 18. Matras paling kecil. Nah, biasanya untuk ukuran matras yang paling kecil nomor 18 sama 22 itu diberikan 3 jenis, 1, 2, 3 cetakan yang berbeda. Satu matras, ini matras namanya. Ini matras terdiri dari cetakan bawah sama atas seperti ini. Ini ada pegasnya. Nah, tiap matras ini untuk nomor 18 dan 22 khususnya itu cetakannya ada 3. Ini model, jadi nanti kancing bungkusnya akan membentuk seperti ini. Yang gepeng ini gepeng, hasil kancing bungkusnya gepeng. Ini kancing bungkusnya sendiri, cangkangnya ini gepeng. Nanti kan di sini gini. Nah, oke, paham. Terus yang kedua itu model lancip. Maaf, ini model bola lah, melingkar. Nanti cangkangnya seperti ini, melingkar. Nah, yang ketiga itu model lancip seperti ini. Nanti cangkangnya seperti ini, lancip. Nah, lancip. Ini hanya untuk nomor kancing bungkus nomor 18 dan 22. Sisanya yang besar 22 ke atas, ini contoh nomor 30. Cetakannya ada di dalam 30 sama ini. Itu hanya pipih saja. Ini pipih. Oke. Sama juga nomor 40 ini. Nomor 40 juga ini pipih. Gepeng. Sekarang kita ukur berapa sih kancing bungkus nomor, katakanlah ambil contoh nomor 32. Berapa sih diameternya? Nah, bisa kita ukur diameternya dari lingkaran sekitar 20 mili atau 2 cm. Itu untuk nomor 32. Nah, berapa yang 40? Nomor 40 ini
ini 25, maaf, ini sekitar 25 mili atau 2,5 cm. Kemudian untuk nomor 18 berapa? 18 ini paling kecil, nanti kita berikan tabelnya di itu di layar. Ini sekitar 10 lah, 1 cm. Oke, dari ketiga yang kita punya ini, nomor 40, nomor 32, dan nomor 18 paling kecil, yang paling susah bikin itu yang kecil, agak jelimet karena lubangnya kecil, jadi nanti tingkat kerapiannya akan agak susah. Makanya kita akan berikan bagaimana cara bikin biar rapi. Kemudian yang seperti ini itu hanya alat untuk menekan saja biar rapat nanti, menekan kainnya. Ini ada tiga, kemudian ada gunting, dan ini kertas. Nah, nanti kita akan, kertas ini digunakan untuk membuat rapi kancing bungkus. Kita akan berikan dua cara, satunya memakai kertas bikin kancing bungkusnya, dan satunya tidak memakai kertas. Dan tentunya ini kain perca, kain yang digunakan sesuai dengan baju yang dipakai. Oke, pertama-tama kita, yang pasti kita bikin yang nomor besar dulu, nomor 40 ini. Oke, kemudian kita bikin kainnya. Nah, usahakan setelah dipotong bulat begini, agak gedean, sehingga nanti kalau dilipat seperti ini, nutup sampai tengah ini. Nah, sampai tengah kan. Nah, ini nutup juga, sehingga nanti mudah untuk merapikannya. Kainnya agak gedean dari lubang diameter cangkangnya. Kemudian masukkan ini. Kita masukkan. Ini. Kalau perlu dibantu pakai ini. Tekan. Oke. Biasanya saya keluarin dulu seperti ini, sambil saya tekan-tekan pakai jari saya biar hasilnya rapi. Kalau misalnya masih terlalu panjang, mending kita potong lagi. Masukin sini dulu. Tekan pakai ini. Keluarin.
tekan-tekan pakai jari. Kita masukkan langsung aja ini cangkang lawannya ini. Ini, ini kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, baru kita masukkan ke cetakan ini. Baru ambil cetakan bawah ini. Kita pasang di sini. Kemudian kita putar, tekan sampai klek gitu, ada bunyi klek dikit. Sambil diputar gini, sampai satu putaran, biar hasilnya rapi. Oke, kita ambil aja. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya kelihatan rapi. Oke. Oke. Sekarang kita kasih metode dengan kertas. Ini kertas seperti ini. Kertas ini hanya untuk menekan ini aja. Kita gunting seperti ini. Lebih cepat. Ini untuk menekan di sini nanti. Setelah dikasih kain. Jadi potongannya pas ya. Jangan bisa plong masuk, tapi pas gini. Nanti masuknya sambil ditekan nanti, biar untuk menekan kainnya. Kemudian seperti biasa ini, ini adalah kertas karton ya. Ini itu ada kertas karton tipis lah, banyak dijual yang coklat itu di pasaran. Ambil ini, taruh sini. Seperti biasa, masukin sini. Ini kan. Kemudian masukkan kertas ini, karton ini ke sini. Sambil dipencet. Nah, Anda lihat, saya keluarin, langsung cepat rapi dia. Nah, seperti ini. Sobat Home Channel, karton ini bisa dibeli atau bekas-bekas karton bungkus barang atau apapun lah. Yang penting agak keras, dia bisa untuk menjepit ini kayak gini. Tuh cepet ya. Kalau ada yang kayak gini,
misal nggak rapi, ini bisa ditarik dikit ke kanan kiri sambil ditekan. Nah, sambil ditekan sambil ditarik. Ini karton ini membantu lebih cepat kerja Anda dan hasilnya lebih rapi. Nih, cepet. Tinggal masukin cangkang ini, langsung aja masukin. Nah, kan setengah jadi, baru masukin cetakan matrasnya ke sini. Oke, pasangannya baru ke ini. Nah, kan yang kuat. Sedikit sampai satu putaran sambil tekan. Inilah hasilnya. Ini hasilnya. Bawahnya sangat rapi nih. Anda perhatikan. Ini yang pakai kertas. Ini yang pakai kertas. Tangan kanan saya pakai kertas. Ini yang tidak pakai kertas. Kalau pakai kertas, ini pakai kertas, permukaan ini juga kayaknya ketarik semua kencang dia. Ini yang nggak pakai kertas agak kendor-kendor dikit tuh. Nah, perhatikan jari saya, kalau saya giniin kainnya agak kendor. Ini belakangnya juga rapi sih. Hanya tingkatnya kekencangan kainnya agak kendor nih. Kalau pakai kertas ini dia kencang, dia lebih kencang lah. Ini pakai kertas, terus yang ini tanpa pakai kertas. Lebih kencang pakai kertas. Nih. Ini agak nggak rapi pinggir-pinggirnya. Oh ya, ini rapi. Oke. Nah, sekarang ini nomor 32 saya lewatin aja. Intinya sama. Sekarang kita akan yang bikin yang kecil aja. Ini yang kecil. Yang kecil ini nih, yang kecil nomor 18. Kasih kertas saja. Saya taruh dulu. Ini saya gunting. Saya ambil ini, kasih matras yang gepeng, cetakan gepeng karena kancing gepeng. Segini ini. Ini yang agak susah karena kecil.
tuh ininya pun masuk seperti ini. Nih. Kita kasih kertas, ini kertasnya. Kena ya kertasnya. Oke, nah kertasnya udah masuk, keren, cepet kenceng. Baru masukin sini aja. Oke, nih masuk. Kita masukin pasangannya. Ini pasangannya kecil. Masukin. Ini baru masukin ini. Nah, ini pasangannya, pasang seperti biasa, masukin ke sini, kemudian tekan. Ceng. Ini hasilnya. Sangat rapi. Cepat pakai kertas. Nih. Ini hasilnya. Dan kencang. Oke. Saya beri contoh satu lagi untuk yang bulat atau lancip. Ini kita ganti pakai yang ini, yang bulat nih. Tuh. Ini. Ini kainnya karena agak kepanjangan, saya potong dikit. Oke, lihat ini. Masukkan kertasnya. Nih, kertasnya masuk. Kita keluarin. Baru kita kasih ini.
Kinkin. Oke. Cara ini hasilnya, karena ini agak dalam jadi perlu kayak gini buat narik. Nah, ini ditarik pakai sepit. Ini hasilnya. Ini setengah lingkaran, bandingan sama ini yang bulat, ini yang gepeng. Oke, sekarang Anda lihat, ini semua pakai kertas di dalamnya dan ini enggak. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.